Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis dinobatkan sebagai Bapak Peduli Anak Yatim dan Kaum Duafa usai pengukuhan 100 relawan komunitas Jumat atau KJS di Taman Maharani Aloha Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Saharudin selaku Ketua KJS mengapresiasi semua pihak yang telah mendukung terlaksananya bakti sosial dan penyantunan anak yatim sekaligus pengukuhan tim relawan dan penobatan AKBP Ihwan Lubis sebagai Bapak Peduli Anak Yatim dan Kaum Duafa. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis mengapresiasi dengan terbentuknya relawan komunitas Sedekah Jumat atau KSJ yang bergerak dalam membantu para kaum duafa dan anak yatim piatu yang masih banyak ditemukan di kawasan Medan Utara. Kapolres Pelabuhan Belawan menargetkan pada bulan depan sarana KSJ sudah ada seperti satu unit mobil ambulans guna memperlancar operasional tugas KSJ menyalurkan paket bantuan bagi kaum duafa dan anak yatim piatu serta kelancaran transportasi bagi warga yang sakit atau yang akan dibawa ke rumah sakit. Di akhir acara, Kapolres selaku pembina KSJ juga menyempatkan untuk memperkenalkan 3 abang adik yang mempunyai suara emas, anak yatim yang sebelumnya ngamen di jalan dan sekarang sudah dibina oleh Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis. Selanjutnya, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis meninjau sejumlah stand bazar hasil kerajinan maupun produksi makanan yang diadakan Karang Taruna, juga turut membeli sejumlah produk maupun barang kerajinan yang dihasilkan oleh Karang Taruna. Kegiatan Bapak dengan komunitas KSJ ini? Pada hari ini Sabtu tanggal 26 Oktober 2019, kami jajaran Polres Pelabuhan Belawan berserta Polsek ya, Kapolsek dan jajaran, dan juga dengan KSJ wilayah Medan Utara mengadakan silaturahmi dan sekaligus mengadakan syukuran pelantikan presiden yang baru terpilih dengan sukses, aman, dan lancar, dan juga sekaligus pengukuhan KSJ yang 100 orang pada hari ini, mudah-mudahan kedepannya lebih bertambah lagi, dan sekaligus juga ada dalam kaitan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober yang akan datang, sudah para Karang Taruna juga hadir di sini dan juga membuat stan-stan jualan di sini dengan kegiatannya, dan juga dengan acara ini saya harapkan KSJ ini lebih baik, lebih sukses, lebih besar lagi, dan mudah-mudahan nasibnya makin meningkat ya. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsauran Sitorus, Tribrata TV, salam Tribrata.